apa 15 hari bulan kita dah apa restoran tu jantar saya ke room. Actually kita balik kampung, balik Batu Pahat, tapi kita naik motor tadi tak sempat nak buat story. So let's start from here lah. So nak makan. Okay guys, tadi kita daripada rumah macam-macam jadi. Daripada starting kita dekat KL, kita dah start jadi pergi ke My Town. Bukan pergi ke My Town, maksudnya actually kita orang pergi nak isi-isikan My Town. Kira dia baru berasal dia punya macam mati paling penting. Boleh pula tinggal ke rumah. Aduh, sama kita orang kena patah balik. Daripada dia tak akan nak buat kemati kan, benda penting kena patah balik. So sampai ke rumah, kena ambil barang, baru kita mulakan perjalanan. Kita berhenti dekat 3 pit stop, man. Mula-mula kita pit stop dekat Mandarin Nilai. Nilai, Setan, Pedas, Pedas Ligi. Third, dekat Sini. Jantan lah, so ada 3 pit stop lah. So saya dengan belum habis lagi kita punya attack. Tapi alhamdulillah lah, dah ingat bawah tapi tak boleh lagi sangat kan. Let's relax. Kita pergi makan dulu hari. Nanti kita tengok lepas ni hari ni start lagi tak. Tak apa, nanti kita terus menuju balik rumah lah. Lagi setiap lebih jam tu. Jom makan. Ada yang dia beli dengan KFC, tapi kita pilih KFC. Nanti kat KL bolehlah kita makan AMW. Guys, so kita lepas makan KFC and then nak sambung perjalanan. This is the first time kita orang balik kampung dengan menaiki motosikal. Mula dulu kita kira motosikal ni nak ke mana kan, kan nak naik rutin ke apa kan. Rupanya balik kampung. So plannya kalau ikutkan sampai hari ni kita nak pergi pula merantau pergi ke Kuantan. Tapi tengoklah keadaan kan, lepas ke tak. Kalau lepas, kita bawalah seslow kan. Dah lalang ni kan, kita cuti sampai Selasa. So, lepas ni kita akan bergerak ke rumah family. Besok tengoklah ya, nak celebrate, nak buat semua celebration kan, dah lama tak jumpa dengan family. So, jomlah balik letih gila ni. Bye. Okay, now kita nak teruskan perjalanan. Let's go guys. Halfway mall to Batu Pahat. Okay. Okay guys, kita dah sampai di hentian tangkap. Kita hentian tangkap ni, bukan hentian tangkap. Ini dekat tu tangkap ni. Tu tangkap kita berhenti jam. Sakit belakang. So kita rehat. Sekejap lagi kita akan sambung perjalanan. Lalu ke ke menuju ke rumah. Masa tu gelap sikit lah. So kena berhati-hati. Tapi tak terlalu takut sangat bila kat jalan yang besar tu banyak lori kan. Kalau kita jalan ni dia macam kurang sikit lah kereta. Kita tengah perjalanan. Sekarang dah pukul 10.54, dia dah pukul 11 lah. Saya ikutkan Abah dengan Aunty tak tahu pun kita balik ni. Yang tahu cuma abangah je. Tak tahulah, ada orang mesti dah tidur kot. Dah pukul 11 eh. So ok, kita sama lagi. Hi, morning guys. Pagi ni second day kita orang bangun. Dah tengah hari dah. Ya, dah tengah hari. Kita nak pergi cari barang nak masak goreng ayam. Sedap. Kira nak belanja. Lepas tu, kita dah cari barang-barang tadi tu. Sama-sama tu kita downloadkan Abah kan. Abah dapat phone, saya bagi phone. So, downloadkan MySejahtera. Nak downloadkan dia punya lagu-lagu kejap. And then, sampai tengah panas ni kita nak beli air. Gedegang. So, air apa menjadi pilihan? Okay, saya nak pilih air lychee.
air laci. Haa, okey lah. Sekarang bebas juga. Lepas tu tadi Kira beli air dia. Krisantium. Tekan dululah baru masuk duit. Oh. Eh, ini tak habis eh. Dekat abang cakap nak black curry tadi bang. Ha? Cakap nak black curry. Tak apa. Wah, sejuk eh. Okey, jom kita minum. Anda ingin menyaksikan generasi ketiga berkemahiran dalam seni kraft etnik mulut Tanggala dan... Okay guys, morning. Okay, hari ni berapa bulan eh? 18 di bulan Oktober. Kita dah nak bergerak hari Senin pagi. Kita dah bergerak ke Kuantan pula. So, tadi lupa nak ambil video daripada malam tadi kita tidur mabangah. Lepas tu kita pagi tadi yang kita layar cerita old, habiskan cerita old semalam tak habis. And then lepas dah breakfast semua, dan pukul 8 lebih kita dah gerak. Kita bergerak pergi ke Kuantan. So, sekarang kita dah berada di Jalan Kangka. Jalan Pago. Pago Kangka kan. Kangka tadi tu. So, kita nak menuju tengok depan tu. Ada ladang-ladang kelapa sawit yang cantik. So, kita layan je lah perjalanan kita kan. Relax. Okay, jom. Kita gerak lagi. Okay, kita sampai ke Bukit Kepong. Guys, kita pun sampai ke Bukit Kepong ni. Tapi malangnya, galeri darurat Bukit Kepong ni masih tutup sehingga 20 hari bulan dia cakap. Ambil gambar daripada luar je lah. Kalau tak, dalam ni macam-macam kita nampak kepal dia. Dia punya markas sebelum diserang. Mana-mana yang sebelum diserang kita dalam kepal tadi. Hi guys, sekarang dalam pukul 10.30 macam tu. Kita pit stop sekejap dekat pantai Bukit Kepong. Tadi kita nak tengok galeri yang mana Zaki dulu cakap pernah shoot video kat sini tapi tutup. So kita rest kat sini jalan, pergi toilet. Kita nak ambil minum air sikit. Lepas tu kita teruskan perjalanan. So basically maybe lagi 3 jam 5 minit macam tu lah untuk sampai ke Kuantan. Keratong. Dekat Keratong ha. So kita nak tengoklah makan-makan apa. Tapi ni hentian Rizda nama dia. Dia tak ada sesuinya, dia ada tempat makan-makan, toilet. Okeylah, kita stop sekejap rehat. Berhenti makan jap. Kita nak sambung balik perjalanan kita daripada R&R Keratong Rizda ni ke Kuantan lah. Maybe dalam lagi 2 jam lebih macam tu. Okay. So guys, okay, kita dah sampai ke Rumah Azam Shah. Tadi minyak motor dah tinggal setengah. Tapi selamatlah. Berdebar kan, takut tak sampai kan. Tapi akhirnya sampai di Muazzam Shah. Kita si minyak dekat Shell. Penuh kan tank kita ni. Settle. Pertama kan sikit. Lepas ni kita jalan ke Kuantan. Pergi berapa ratus? 111 ni lah. Haa, kita pergi. Bye.
kena berhenti rehat sekejap dekat Kampung Simpai. Tak tahu kat mana. Tapi kat Muazzam juga lah. Okay guys, okay, masa dalam perjalanan kita nampak satu signboard nasi cini. So bila dengar, nasi cini, kita akan teringat legenda naga nasi cini. So bila kita nampak dah gitu, kadang-kadang macam kat dia juga kan, macam ada bentuk nasi kat dalam tu. So bila kita berhubungan tengok, alamak dekat setengah jam. So tak berbaloi pula kan nak masuk dalam. Tahu kalau nampak naga tu melintas kan, mana rezeki kan. So okey lah, nanti kita sambung balik jalan lagi ke Kuantan. Sekarang kita ada dekat, dah nak sampai Kuantan tapi terjumpa stesen minyak. Tak pernah dengar, Five nama dia. So kita berhentilah isi minyak, pasal nak minum air sikit. Okay, kita dah dekat Simpang 4 Tol Gambang. So kita dah nak masuk ke Kuantan. Enggak, tiba-tiba je. Terbang. Terbang cepat. Terbang ke sana. Terbang. Go. Aku ada tangan ni lah kat belakang tu. Aku punya surat tu juga dalam kasi. Ada berjalan kejap. Oh, apa ikut juga? Ya. Baik. Baik. Mana oi? Belakang ni boleh lalu. Oh, dah hutan okay, ni. Dapur kat belakang ni. Hmm. Dapur mana dapur? Dah ni. Oh, ni apa? Bilik? Mula asal dapur kat belakang ni. Dapur roboh. Ni bilik. Oh, bilik. Tak ada dah bilik. Masuklah. Cucu-cucu lah. Tempat ni dia kubang. Rumah. BBI kot. Oh, kuat muka tengok kita belak-belak. Saya. Oh, sana. Tak payah tu. Siap bayangkan ayam FC, ayam golek lah tu. Dah nak bawa ayam goreng ke apa ni? Masa
Dia urik tu lah. Eh, mana lopak air tu? Ica jangan lepas. Ica jangan lepas. Ica jangan lepas. Gigit kaki hati dia. Ni ramai dah datang. Gigit tengok oh, siap. Pun ramai datang juga. Bilik kaki. Baik tak mau pergi dah. Baik dah tak mau. Oh Allah. Oh ni ni. Allah. Tak bisa sakit saya. Dia terkejut tu. Syah. Oh, lagi. Kau teringat sama patah jauh. Banyaknya aja Isha. Dia baling kat dia. Embung, ayo genung. Ya bodoh dia. Eh, masuk Facebook kau lawak ayah baru. Baik, tangan Isha. Isha ngeti. Isha sini lah. Okay, hari ni 20 bulan kan? 20 bulan 10. So, kita selama 3 hari 2 malam kita berada di Kuantan. So, pagi ni kita nak gerak dah balik sebelum kita singgah ke Biro Kuantan dulu. Ada kerja sikit. Tapi itulah nak ceritakan. Hari ni ada kerja yang tak disangka-sangka. Kita nak robohkan jambatan yang sama ni ada. Tapi kita tengok lagi lah pula ada hubungan. Nanti sekali lagi balik mungkin dah ada jambatan lagi cantik ke, flyover kan. Ya, nanti waktu kita lagi dalam perjalanan lagi. InsyaAllah kita akan sampai KL dengan selamat. Okay, bye. Bye. Okay, bye. Kita cakap aku dah mandi. Okay, bye-bye. Apa buat motor elok. Nanti ada masa, tolong pula tu. Nangis ke? Tak ada mana. Hey guys, selalu balik Kuantan, kita nampak dekat tepi bandar ni ada satu kedai basikal. Ada diorang letak patung Mickey Mouse dengan basikal. Tapi kali ni dah tak ada dah kat atas ni. So, just ada dia punya signage Mickey dan basikal lah macam ni. Basikal letik tanpa petrol katanya. Berdekatan dengan menara teruntum yang baru dibuat. Kita tak masuk lagi. Cantik dah macam ke Jepun. Okay korang, kita dekat pentian sebelah Maran. Berhenti kejap tadi hujan. So kita pakai baju hujan. Kita stop kat sini, buka-buka semua. Pergi toilet. Oh, basah lagi. Kita nak renggang-renggangkan minum-minum air dululah sebelum kita berhenti sekejap lagi makan dekat R&R Temerlo. Tadi saya tengok Google Map, lagi sejam 40 minit macam tu, sejam 30 minit lah nak sampai ke KL. Okay. Hi guys. Okey, kita dah sampai ke R&R Temerlo. Tadi lupa pula nak ambil apa video tadi time makan kan. Kita makan dah kat sini. Kenyang dah. So, kita nak teruskan perjalanan kita. Kita plan nak pergi naik ke Genting, nak pergi GPO. Tengoklah kalau larat kita naik sampai atas tu. And then kita nak cari barang.
Lepas tu cuaca pun dah cantik. Kita dah buka balik baju semua. Dah panas alhamdulillah. So jom kita sambung perjalanan. Sekarang dah pukul 2:30. So okay, jom. Let's go. Ni kita singgah kejap saja nak tengok, tapi diorang kata tutup lagi. Itu sebab KP kan, diorang tak on lagi semua apa location dia tempat dalam ni. So sebelum ni tadi kita ada berhenti kejap dekat Maran eh. R&R yang kecil je, tak tahu apa nama dia, rasa Maran tu. Maran kan. Tak tahu apa nama dia. Apa tadi kita pergi toilet dulu. Lepak jap, tegangkan badan. So ni kita berhenti kejap dalam 5 minit. Lepas kita akan menuju ke Genting Highland. Kita nak rasa kesejukan Genting Highland. Ni baru je tadi kita rasa sejuk sebab ada hutan kat sini. So ok, kita berhenti atas insyaAllah. Guys, kita baru sampai di atas puncak Genting Highland. Sikit lagi nak sampai atas, tapi tengah kita berhenti jap nak ambil kabur. Terima lah kabur. Kabur sangat tebal eh. Okay, selepas tu kereta pun kurang. So okey lah, ni atas time kerja kan. Time kerja orang tak naik atas. So kita tengok atas satu pihak dia. Ramai ke tak ramai ke orang. Let's go. Naik kaki. Guys, kita dah sampai dekat atas ni. Tapi malam tadi hujan lebat gila. Basah lencun. Kena tukar baju. And then itulah, dah sampai di atas pun dah tak kena apa-apa. Sebab dia akan ambil abus. Tapi dah cari-cari dah tak ada apa kat atas ni. Dalam mall dia pun macam tak ada apa-apa sangat. Orang pun tak ramai. Apalah kita besi-besi tengok ada kita nak pergi dulu. Mati masker, metropolis pun masih tutup lagi. Tak buka, orang pun tak ramai sangat.
tidur tadi, pusing-pusing cari parking macam biasa kan. Tiba-tiba parking, terjumpa adik-beradik. Hujan eh? Haa, hujan dekat luar. So kita nak masuk dalam, kita nak tengok barang-barang yang menarik. Kalau ada apa-apa kita beli, kalau tak ada kita balik je. Okay, lah sampai juga kita di KL. So nak pergi tapau dekat Walmart Seafood. Nak makan dah lapar. Okay. Tapi ramai gila orang. Kena tunggulah giliran pulang-pulang ke rumah. Alhamdulillah selamat sampai.